Ya ampun, di kota Makassar, soye-soye di kota Makassar, di samping danau. Ya Allah. Aduh, santai banget di sini ya Allah. Bui gue capek ya Allah, santai pisang. Ya Allah. Hayo dang, panas. Sayayu, panas dan hayo dang. Wow, hayo dang banget sini ya. Tapi hati aku lagi adem banget, soalnya ada bidadari di depan aku. Mbak, lagi minum apa tuh? Apa? Thai tea. Oh, Thai tea. Enak banget kayaknya. Enak, Mbak. Aku suka. Suka kamu. Aku ditawain Thai tea. Kamu itu nawain aku itu jangan Thai tea. Thai for me, yeah. For me maksudnya. Aduh, ini ya putus ya Allah. Tali aja bisa putus ya, apalagi hubungan. Aduh, aku ngejalanin hubungan 6 tahun tapi berakhir ujung-ujungnya sama teman aku sendiri. Ya Allah. Sakit hati. Semua sakit hati. Ya Allah, hancur banget hati aku. Padahal teman aku itu makan bayang, minum bayang, jalan-jalan bayang. Ngeyokok satu, dua, tiga. Satu batang bayi dua. Ini mah malah nikahin pacar aku. Tega banget kamu, tega temanku. Ya Allah, tega banget. Ayuh, Mbak, huh? Mbak pernah ngerasain gak Mbak? Mbak punya cowok, cowoknya pacaran sama temen Mbak. Pernah? Pernah? Iya, aku juga pernah. Sakit kan, Mbak? Hancur kan? Lumayan apa? Lumayan sakit kan? Iya. Ini aja lagunya tuh. Sakit hati, iya. Hancur hatiku. Wow. Hancur jiwaku. Yay. Hancur hatiku. Wow. Hancur jiwaku. Faktung. Aduh. Ya Allah, hancur banget hati aku nih ya. Hati aku lagi hancur berkeping-keping sampai terbelah menjadi beberapa bagian. Sakit banget, makanya aku galau. Makanya aku terbang ke Makassar mau cari cewek di Makassar yang cantik banget kayak kamu. Ya Allah, Mbak, aku nyampe sini sebelah ini sesak gitu, Mbak. Separuh nafas aku tuh sesak. Mungkin separuh nafas aku ini ada di kamu. Aduh, Masya Allah. Mbak, boleh nggak kita tukeran tulang? Iya, boleh nggak sih kita tukeran tulang? Aku tulang punggungmu, kamu tulang rusukku gitu. Aku tulang punggungmu, kamu tulang rusukku gitu. Aduh, Masya Allah. Bapak yang bayar. Biasanya orang-orang tuh datang di saat dia bersedih gitu. Kamu enggak datang enggak? Mau datang enggak di kehidupan aku? Di saat aku lagi galau gini. Enggak tahu. Kok enggak tahu sih? Iya, enggak dong, Mbak. Aku enggak mau yang menye-menye, mau yang sat-sat gitu. Enggak enak banget ngobrolnya begini ya. Coba sih kalau di sini aja lah, ya. Di sini. Ya. Shh.
Gak boleh, pindah-pindah di sini aja. Sini aja. Aku udah nyaman di sini sama kamu. Kok tahu sih? Gak apa-apa ya. Coba nih, nyalain dulu nih. Power on. Bluetooth mode. Waiting for connection. Waiting for connection. Artinya nikah secepatnya katanya. Biar enggak jomblo terus katanya gitu. Apa sih? Ketawa-ketawa aku lagi ngomong ini, Mbak. Ya Allah, santai banget di sini ya. Coba ya. Aku nemu HP tadi di danau, Mbak. Wah, alhamdulillah nemu HP. Bersyukur banget. Bersyukur padamu ya Allah. Connected katanya, asik. Aduh, mana yang punya kafe ini ya? Sultan Makassar ini mana belum datang-datang? Aku janjian di sini Mbak di Burger Cafe sama Sultan Makassar. Huh? Tapi beliau belum datang-datang. Ya, kan beliau sibuk gitu ya. Tampan sekali orangnya, berkumis gitu. Aduh, tapi belum datang-datang. Mana orangnya ini ya? Aku telepon dulu ya. Ayo Mas Bro. Ini aku udah di Burger Cafe Mas Bro. Mas Bro di mana sih? Iya di sini Mas Bro. Ditunggu ya. Iya Mas Bro, aku udah nyampe nih. Aku lagi galau banget ini Mas Bro. Iya, bawa bolanya, bawa bola. Mas Bro bawa bola ke sini. Iya, yang digesek-gesek itu bola. Iya itu maksudnya. Iya itu maksudnya. Siap. Siap Mas Bro. Siap, ditunggu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asik. Janjian jam 4, datangnya mau 5:30. Ya Allah, sibuk banget beliau ya. Aduh, ayang aku nih. Halo sayangku, cintaku, I love you ku. Iya kan, kita udah putus kan kemarin, ngapain ngajak balikan lagi sih? Kamu tuh udah sakitin aku sayang, aku tuh udah sakit banget sama kamu sayang. Enggak, pokoknya kakak mau nyari cewek di sini. Mau nyari cewek 4 di sini. Suruh siapa mutusin kakak? Suruh siapa selingkuh? Makanya kalau jadi perempuan itu enggak boleh yang macam-macam. Laki-laki itu maunya dihargain. Karena kodratnya seorang lelaki itu menjadi imam. Enggak mau imam diatur. Imam yang mengatur kamu, sayang. Udahlah. Kamu pacaran sama teman aku gimana? Udah cukup sayang. Udah. Ya, udah ya. Kakak udah ada penggantinya sekarang. Ya udah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Emang gitu kalau perempuannya. Ada aja. Perempuan ada. Aduh. Mbak, ini bunga apa? Keren. Mas tahu bunga apa? Hah? Mas tahu bunga apa? Bunga ini. Bunga. Ais, bunga. Ais. Ada rokok, Mbak? Rokok. Enggak punya rokok, Bang. Kenapa, Bang? Ya. Aku orang dari perantauan, Bang. Itu pacar kamu ya? Hah? Pacar kamu. Pacar. Pacarnya ya? Iya. Pacarnya? Iya, tadi baru jadian kan? Iya, iya. Ya kan? Mau pacaran sama dia? Mau, iya kan tadi. Udah jadian tadi. Kurang aja. Udah jadian, udah jadian. Barusan jadian 2 jam yang lalu. Kalau saya sih enggak cocok jadi pacar dia. Cocoknya apa? Cocoknya jadi suami dia. Cocoknya jadi suami dia. Bro, kalau kamu mau ngobrol duduklah di sini lah, Bro. Enggak biasa duduk di kursi saya. Duduk di mana? Duduk di pelaminan, Bang. Duduk di pelaminan, Bang. Semua pada jahat rantau. Mbak kenal dia? Kenal dia enggak kan? Duh, apa itu? Ambulan. Hah? Ambulans. Ngantar
jenazah. Ngantar jenazah, waduh. Iya. Lu ntar ngantar aku ya. Kemana? Ngelamar ke rumah. Mas bro, udah boleh datang gombal-gombalin cewek aku, gimana sih? Gak sopan banget sih. Kamu sebenarnya gak sopan ini. Hah? Gak sopan gimana sih? Aku udah janjian sama dia. Mbak, kamu janjian sama dia, mbak? Kita udah janjian kan? Kemarin. Kamu janjian, mbak? Enggak. Enggak salah lagi. Serius? Ya udah aku duduk di situ. Situ deh, situ. Ada cewek cantik. Bidadari dari surga. Aduh. Genit, mbak. Ini mbak, gini bang. Namanya bukan Muhim. Abi. Ya Umi. Kamu panggil dia Abi, terus kamu panggil aku apa? Dia bisa nyanyi loh, jago nyanyi dia. Kamu bisa? Kamu mirip ini. Apa? Yang sing main gesek-gesek itu, bukan sih? Bukan. Bukan? Kamu siapa emang? Calon suami dia, calon suami dia. Mirip kamu. Mirip? Iya. Cuman miripin aja kali. Mirip aja kali ya. Kamu juga mirip. Mirip siapa? Hah? Mirip siapa? Mirip pembantu. Aduh. Aduh. Udah lama? Hah? Udah lama aku janjian tadi ini. Aku udah lama. Lagi ngantar uang saya. Uang, taruh kebanyakan uang ya ente ya. Hah? Kebanyakan uang. Kantung saya enggak muat tadi. Dikirim kayaknya aja lah. Ke mana? Disebarin aja ke seluruh Indonesia. Oh, di Indonesia iya. Banyak ini masalahnya. Banyak iya. Orang yang membutuhkan. Gitu. Sedekah, jangan lupa sedekah. Jangan lupa sedekah. Sedekah iya. Adalah ladang amal buat kita semua. Masya Allah. Saya juga sebenarnya aneh. Karena tiap malam mikirin kamu. Kita kan baru jadian, kok kamu senyum-senyum sih digombalin orang gak jelas begini. Oh, jadi baru jadian? Iya. Baru jadian? Iya, tadi ngaku dong, iya kan? Masalahnya aku janjian sama dia di sini. Pas datang, ternyata dia bawa cewek. Iya kan baru jadian, baru aku tembak, abis entenya lama banget. Kebiasaan. Gak boleh gitu bro. Kalau datang buat meeting, iya. Jangan bawa cewek. Ntar pikiran kita kemana-mana nanti. Mulut anda kotor. Enggak, kalau meeting ya meeting, cewek ya cewek, ada saatnya kan sebenarnya. Kan bisa di dalam meeting di sini nanti sama kamu kan sayang, baru jadian kan kita sayangku, manisku, I love you ku. Baru aja jadian, nanti aku beliin pesawat teh bang sayang, syaratnya utang dulu. Kan. Di Raffi Ahmad. Bisa. Enggak. Aduh. Lu beri pesawat terbang, iya. Saya beli meriam. Meriam apa? Kalau pesawat kamu terbang, aku meriam dari bawah ini. Jadi. Enggak lucu. Ya kan mbak sayang? Panggil burung ya? Iya kayak. Aku sama dia kemarin ada manggil juga. Manggil penghulu. Manggil penghulu. Bongko. Pokoknya dia risi gitu, ntar pergi. Ada yang ditunggu nggak? Ada yang ditunggu di sini? Nggak ada. Kan? Nyanyi lah. Nyanyi ya. Kamu jago salawat katanya. Iya udah, coba. Aku ambil biola dulu ya. Boleh. Nyanyi salawat. Boleh. Saya udah mau ajan, aku mau sholat dulu. Oke deh, siap. Ma.
Mana sih biola saya itu? Di bawahnya tadi. Stop dulu. Nanti kita berdoa dulu. Oh iya, boleh aja. Silakan pimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, amin. Biasanya kata mama saya habis berdoa itu apa-apa jalannya mulus. Lancar ya. Lancar. Ya Allah, amin. Semoga jalan berbatu jadi kayak aspal. Amin. Semoga aku dan kamu menjadi kita. Amin. Siapa? Aku dan kamu. Buka! Panas banget. Aku dan dia. Iya. Ayo. Ayo. أسر فؤادي وزاد ودادي بدري دجايا زين جمالك ما في اثنين ما شافيت مثل عين أسر فؤادي وزاد ودادي بدري دجايا حبيبي أراك والقاف وفرح بندى طه جد بنظر إلي طه يا عظيم الجا طه جد بنظر إلي أبيض حلو الخدين يا واسع العينين
السماء بيضع علامة يا سيد الكون أبيض حلو الخد يا واسع العينين أهلا بالتسامة بيضع علامة يا سيد Asik, pokoknya asik, asik. No. Kemana? Ayo pacaran aja lah. Pecam bareng aja. Mau pulang? Iya dong. Tapi gak mau dia aja. Mau kemana? Mau pulang ya? Pulang aja lah. Mau cari cewek lagi? Cari janda aja sih. Ya udah ke, silahkan. Baik-baik ya sama teman saya. Enak banget main bolanya ya. Ada. Pulang aja. Iya. Lagi boleh ya, Bapak? Boleh. Boleh. صلوا على خير الأنام المصطفى بدر التمام صلوا عليه وسلموا يشفع لنا يوم الزحام صلوا على خير الأنام المصطفى بدر التمام صلوا سلموا يشفع لنا يوم الزحام يا نفس طيبي باللقاء يا عين قري هذا جمال
التمام صلوا عليه وسلموا يشفع لنا يوم الزحام صلوا على خير الأنام بدر التمام صلوا عليه وسلموا يشفع لنا Mbak, siapa tadi namanya? Mbak Jihan. Hah? Jihan Safira. Panggilannya Jihan. Kalau aku panggil sayang boleh enggak? Aduh, masih aja. Aku nih sebenarnya lagi galau banget, Mbak. Dari Banten ke sini lagi galau banget. Makanya dari tadi selawatan ya paling selawatan. Gitu-gitu aja sih. Mbak diputusin pacar. Iya. Kenapa? Dianya selingkuh sama temen aku. Karena akunya belum masih yang terbaik mungkin untuk dia. Sabar. Biasa kok begitu. Aku 7 perempuan begitu semua. Semua iya. Aku punya mantan 7 dan 7 perempuannya begitu semua. Kalau kamu nanti kalau jadi sama aku, kamu jangan kayak gitu ya. Kamu harus serius sama aku ya. Hah? Iya. Iya. Siap. Siap nggak serius sama aku? Serius? Hah? Kalau masih serius? Kapan aku bercanda? Aku serius sama kamu. Yes. Ya, aku serius sama kamu. Aku serius sama kamu, bukan bercanda. Masih bisa. Iya. Aduh, ya udah deh aku mau pamit dulu ya. Soalnya udah mau maghrib juga. Aku enggak tahu jalan Makassar gitu. Aku pamit dulu ya. Iya, Mas. Iya. Hati-hati. Aku pamit dulu ya.